sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhno pangeran zaman azal. Sing dawuhno iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong sumben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut Ahad. Ahad maknane no pertama. Bahasa Arab kedua iku Isnaini, silat Jawa dadi no. Hari ketiga iku ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa Selasa. Hari keempat iku Arbi'a ila Jawa. Lha wong Jawa iku ya pinter. Tapi pintere separo ora fase no. Nah fase ya Arbi'a, mergo tafsir napa? Dino Arbi'a. Dino napa Selasa. Terus Kamis engko kata Khamis. Kamis iku Khamisun napa? Kelima. Terus darani. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Finishing ini ku Jumat. Jumat itu finishing. Jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Itu disebut jamek. Jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total. Sebenarnya rubah meneh. Dan itu darani jamek. Jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dino itu 6. Mau lagi ketemu kira 6 pun Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pun 6 kan? 6 itu setu pengirannya serewa popo. Jarang Yahudi, pengiran kesel istirahat. Nah, terus dino sabat, sabat itu dino apa? Istirahat. Lalu yang Yahudi itu juga perai. Lalu kan nuntut perai setu, kaya orang apa? Yahudi. Lalu kiai-kiai itu mau perai setu, kok mirip? Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu pitu. Padahal hakikate sing kanggo iku mung 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti nglingkupi manungsa. Ngene wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Iku bukti kudrohe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip, paham ya. Pakar-pakar mikir carane, mikir dunyo jebule sing nek mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong. Setu akhirnya dino libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani setu pangeran kesel terus napa? Napa? Istirahat. Makanya Allah duka. Duka ada wong Yahudi terus setu itu dino sing enak darani setu aku kesel jadi pangeran. Kue kudu kesel pisan. Ojo duwe aktivitas. Wong Yahudi diharamno kerja hari napa? Setu. Masuk diharamno berburu ikan di hari napa? Aku nane kuno itu pangeran gak ada adat nak nyoba nih bu, dia nyoba. Dino setu tenggine Israel nih bu, saat ini jadi negara Israel atau negara Palestina. Sebagai negara kan, dia muni negara Israel berarti kan aku ini eksistensi nih bu. Israel, kan aku muni Palestina mau cari PBB orang nopo. Sebagai Gerkono Palestina bu nopo. Nak dino setu, wah nih bu kata. Iwa kata, nah Ahad sampai diburu wis ra ono. Wong Yahudi ku buru setu, ra oleh ya. Yahudi dake. Dake dikai parit-parit ning dino setu. Tapi ora iku den. Ora napa? Ora jupo. Dadi dikai parit-parit jebakan tapi ora jupo. Tapi iwak ora iso bali ning segara dijupuk Ahad. Dene takoki pangeran. Lah kok golek iwak setu-setu mboten Gusti mboten kula pendet. Tapi mbok jupuk Ahad. Nangge jupuk Ahad, sementing mboten. Terus akhirnya orang Yahudi itu orang yang tukang ngakal. Apa? Tukang ngakal. Ini yang berada orang cerdas itu disebut orang apa? Yahudi. Ini pangeran mawon badai tidak. Ini delian. Ini terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab. Ya model dagek ngoten. Sumben itu orang yang ngelah zakat. Misalnya tapi di Wedhus Batang Pulau kan wajib zakat sito. Iku nak api akhir tahun 11 sito, iku sudah wajib. Perkara ini syaratnya haul sedurungnya sempurna setahun. Buat 11, itu betul. Iku sumpen jari ini, iku pangeran lebok na kuening tong, terus dilebok na nerok. Nah, pangeran takok, Gusti lah kulo buatan salah umpanya dereng wajib. Ngora aja ngamu lebok na tong. Tapi kulo teng jero, tapi sing tak lebok na tong. Jadi kena ngilah ya pangeran apa?
disebut wa makaru wa makaroboh wa bau khairul nubah.